Toko penjualan bahan kimia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat hangus dilalap api. Ya, 8 unit mobil pemadam dikerahkan guna memadamkan api yang berkobar tak terkendali. Api berkobar tak terkendali melalap 4 unit bangunan toko yang menjual bahan kimia di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Api dan asap tebal berwarna hitam pekat membumbung tinggi. 40 orang petugas damkar beserta 8 unit mobil pemadam dikerahkan. Namun banyaknya cairan kimia di dalam toko serta kondisi ruko yang terkunci menyebabkan petugas kesulitan menjinakkan api. Asap pekat dari lokasi kejadian juga mengakibatkan petugas mengalami sesak nafas karena menghirup asap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.